kita semuanya kan udah air itu yang kita ambil ya kan. Terus udah melanggar ya. Abang pernah melanggar agama? Melanggar undang-undang? Sering. Trees inside of me. In this desert, I can look at you with love, seeing all that I can. Ya guys, ini apa bang? Pertama kan? Rupanya enggak mama bang. Tidur dulu aku tuh. Tidur duluan. Bangun nih ya bodoh kan aku kan. Benar kan? Ini yang bodoh. Eh kan? Aturannya dulu dulu ya. Jadi yang bodoh siapa? Polisinya lah ya. Polisinya enggak lah. Jadi siapa yang bodoh? Serem lah polisinya. Yang serem bodoh polisinya. Siapa? Untung aku ada KTP kan. Tanya intel dulu lagi. Ngurus di mana kalau kata diam aja lah. Udah. Iya ya. Diam aja aku. Mana kan aku kalau ditangkapnya kan orang motor. Orang dulu mobil apa? Aku model-model apa itu? SG. Aku dulu cuma enak. Boy kok masuknya? Tahun orang SD tahun berapa itu? Tahun-tahun 2000 tahun 2000 berapa? 2006 2006? Ya, tahun lama ya masih apalah, masih tanggung-tanggung kan betul banget berarti dia kan ambil air dulu di masjid itu rupanya abang tidur. Jadi? Masyarakat itu banyak. Jadi? Enggak di borgol lah bang? Tahan aku hari. Satu hari ya ditahan? Ada simaku tuh. Simpos, itulah simaku mati itu. Dibawa. Aku ada sim kok pak, enggak abang bilang? Iya, dibawa ke Peltabes, melanggar apa tuh? Oh ke Peltabes dibawa bang? Melanggar ke apa? Apa? Undang-undang. Lampu lalu lintas. Jadi abang lewat jalan tol. Iya. Rupanya disuruh ke masjid. Masjid? Abang disuruh ke masjid, abang tidur. Iya. Seharusnya ambil air wudu dulu. Ah, sebelumnya ambil air. Iya. Salah kan. Akan natuk sama nontong. Banyak aku rupanya dimaafkan polisinya. Rupanya aku dikeluarkannya gara-gara apa bilang? Kenapa? SIM-nya itulah yang dia tahu mengeluarkannya. Rupanya dia ini penduduknya kurang jelas. Oh, itu sebenarnya KTP itu kan. Itu kan ngeri tuh. Bel biru itu. Srek tengkorak itu. Ngeri ya? Ngeri itu. Ya kan berlalu kan. Kok selari ke tengkorak KTP? Iya. Ada. Ada gambar polisi itu. Dia kan fungsi itu. Oh iya? Fungsi itu. Polisi. Sekarang yang waras kan? Biru tuh ya? Kan ada les biru tuh kan. Ngeri tuh. Kalau tepat ke orang kan ada surat cinnya. Perubahan-perubahannya kan namanya kan lain, berbeda lagi. Ya juga lah, tapi perampok-perampok kan gitu. Perampok-perampok. Itu pernah rampok apa? Itu modal itu berarti kita beraniin orang atas monitor itu. Luar jalur. Oh, jalur. Yang ditakut di intel itu. Lu pernah dirampok apa? Kok lu pernah gak pernah. Gak pernah dirampok. Kalau ditangkap sering. Tangkap kenapa bang? Melanggar undang-undang aja. Ya, asyik melanggar undang-undang aja. Jalan di apa? Di Peltabes, Tanjung Rawa aku. Pengalaman ya, Tanjung Rawa aku waktu di masa. Di masa? Masa zaman Soeharto. Soeharto, ya enggak masih di masa. Tahu bang? Tahu. Kenapa di masa? Zaman dulu kan zaman Arto kan zaman seram, ya kan? Sempat tempat tidur, layas-layas itu. Aku keluar ke murah. Cuman kan tewanya wak, ide apa segala macam biasa aja tewa aja jadi ya wak, jalan rampok aja nih ya kan? Pernah lo ngerampok? Rampok aja lah. Tanjung Rawa cuman uang aku yang gak pernah. Jadi yang dirampok apa? Kartu nama, SIM
uang aku nggak pernah hilang. Aku itulah identitas aku digantung nggak pernah dapat itu. Yo. Abang simpan di mana? Makanya kalau tentara orang kalau tahu polisi aku bagus sudah. Eh kalau tahu polisi pakai dia apa itu? Biru itu. Baloknya itu temanya gitu. Gak bisa. Bisa bayar. Di gerbang aja bayar aku tuh. Yo, berapa tuh? Di gerbang masa lewat bawa mobil ya, bayar aja. Iya, berapa? Tak tahu lah, 2000 perak. Tak apa walaupun segitu ya. Tapi kan awak namanya dia sekjen citaan ya kan. Tapi kan awak namanya nggak mampu susah itu iya. Kan duduri. Jadi abang udah makan abang? Itu kan bang, umpamanya kan peraturan dia kita agama ya Islam gitu kan. Yang tanyanya itu aja. Jadi waktu ditanya agama mau apa kata beda, nggak beda deh kan. Jadi apa kau jawab? Islam lah. Terus apa dibilang? Rupanya aku dibilang udah betul. Rupanya aku suruh ngambil air wudhu itu, air itu suruh nggak aku ambil. Jadi apa katanya? Tangkap. Jadi apa kau bilang? Simaku itulah yang jadi lepas aku bang. Dan aku jadi pernah simaku. Simaku itu kan di aktor. Jadi apa katanya? Kau katanya? Sekta itu habis. Ya, jadi apa katanya? Gak apa-apa. Apa kau bilang? Masukkan aja dari mobil. Dima aja lah aku. Salah bang, aturan nak ambil air wudhu dulu. Jadi aku mati. Hah? Dihukum mati? Siapa? Kalau kita langsung ngomong sembarangan kan hukum mati itu. Makanya ada simak itu lah. Pernah dari Aceh? Kan ini ya dari Aceh gak pernah dari Aceh? Hukum mati lah tuh bang. Dari Tanjung Berawa aja ya? Iya, itu sim itu kan ada apa tuh? Terus birunya itu kan berat. Mati dong pak. Kerja aku tuh lah yang aku. Cuman aku ada satu. Gak jelas kok bang Bes. Jeripaya aku. Kena itu enaknya. Itu. Gaji abang berapa? Jeripaya aku tuh nggak temakan kan. Putaran tuh kan. Terus berputaran terus berhadapan gitu kan. Urusan gitu kan. Enggak kekang aku, enggak don. Terakhir dapat lengah kau pikir, dapat lah. Ceritanya banyak aku kenanya ilmu apa itu. Aku tahu juga tuh. Apa ilmu apa? Ilmu anak-anak itu. Hah? Ilmu itu kena tahu juga aku, cuman membalu gitu. Begali aku. Begali aku ya? Ke rumah aku. Dibuat ilmunya sama kau membal? Dapat itu. Macam segerapan oke lah, Bang Bes, terima kasih.